shop. Biar harga dalam RM16 macam tu. Kat dalam ni ada tempat nak main dan ada pasir 2 kilo berat juga. Ada pula tempat penangkap, ada kesel, ada macam-macam dalam ni bentuk-bentuk. Dan ini abang saya, abang Afi dan ini abang Alif, teman-teman saya untuk main lah. Abang saya akan pam tempat main ni. Kita akan bukakan tempat pam tu dan kita pam. Okey, kita letak sini untuk membina membina building. Jadi kawan-kawan nak buat macam mana pun boleh. Kawan-kawan minat magic sand ni, kawan-kawan bolehlah beli kat Shopee RM16 je 2 kilo. Buat kesel. Kawan-kawan kena tekan sikit lah bagi dia nak nampak cantik lah. Hmm.
Kalau kat rumah bosan-bosan ke, macam masa PKP kan bosan duduk rumah, bolehlah beli main-main. Dia tak elok, jangan dia pecah pula. Kita masukkan pasir kat dalam ni dan kita tekan. Kalau kawan suka pasir ni, kalau kawan search kat Shopee Magic Sand. Tekan kuat-kuat ni. Ada roboh dah. Tak apa, buat lagi. Sand ni kalau kita letak, dia tak ada lah lembek sangat lah. Tapi kalau kita kacau dia, mestilah dia jatuh. Jatuh sikit. Ini bentuk piramid. Hasilnya RM16 10 sen kot. RM16 kot. Ya kawan, ni dia tak, kalau macam ni dia tak ada, ni tak tekan dah sangat. Kita kena tekan dia bagi dia sekata dan dia macam tekan. Kita tambahlah sikit. Haa, tekan. Dan kita macam elok-elok lah dia ratakan. Haa, ratakan. Aduh, hai. Jangan pecah. Yu. Dah tak tahu jadi ke tak. Bismillahirrahmanirrahim. Haa, jadi pun cuma ini je. Dah, jadi. Dan Aidis nak buat ketam. Ketam flat. Dan saya nak buat itik. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang nak buat zebra. Okey, ada lagi tak pecah-pecah sebab dia kat sini dia ada bulat. Kan kat sini dia ada bulat. Kat sini so kita tekan dia akan macam dia masih terpecah sikit lah. Kita cuba lagi. Okay, ni pulak zebra. Haa, okey lah. Dia jadi dah juga yang ni. Dan kita buat crab. Nama dua. Nak buat badak semut. Okey. Boden kita ni okey dah juga. Boden ni kita ada haiwan-haiwan. Kawan-kawan kalau main sand ni, lepas kawan-kawan main sand ni mesti basuh tangan. Tak perlu kebersihan. Perlu kebersihan. Okey, okeylah. Sekarang badak semua langsung. Sebab Iris nak
buat monyet. Nak buat monyet. Sekarang nak buat ikan. Letakkan sikit pada. Kita seratakan semua ni. Ikan nasi. Okay, sekarang harus buat monyet. Jadi ikan. Sekarang nak buat siput. Buat kapal selam. Ini siput kita. Kita lagi. Sekarang siap kita nak buat dolphin. Sekarang air serata juga dan tekan sedikit untuk jadi macam ni. Tekan dan air letak. Bismillahirrahmanirrahim. Mak tekan pula. Okey, jadi pun. Tak jadi, tak apa. Okey, sekarang Ais nak buat ni ular kita. Sekarang Ais nak buat nombor. Ais nak buat nombor 4 sebab Ais Ais tahun 4 mesti dapat tahun 4. Ini ular. Kita nak buat budi laut. Lepas mandi juga, lepasnya mesti basuh tangan. Sebab kalau nak makan, basuhlah tangan, kan? Lepas mandi mesti basuh tangan. Kalau tak nak main dah, basuh tangan. Budi kita siap. Tekan nombor 4. Di sini. Okey, dah jadi. Macam yang nombor 4 ni yang macamnya hari jadi punya ke atas tu kan. Kau kena buat badak. Badak sembuh. Okey, kita punya yang tempat semua ni dah penuh dengan kesel dan haiwan-haiwan penekak. Okey, dah penuh dah. Sand Ais ni Ais beli 2 kilo sebab ada apa tu? Dia banyaklah juga. 2 kilo tu murahlah juga, RM16. Sekarang balik sembuh dia masuk. Kat Shopee tulis dia Magic Sand. Tak jadi. Okey, ini kuda laut macam unicorn. Dia ada buat number 1. Kita seratakan dan kita tekan.
kulit kita. Aduhai, mudah tak boleh keluar pula dah. Tak apa, kita cuba. Aduh! Kenapa tak keluar udang tu? Udang dah mati. Inilah udang. Dia susah sikitlah penekat udang tu sebab dia nipis. Okey, kat sini castle. Kat sini semua castle. Dia kat sini semua haiwan macam-macam. Geram. Geram paling besar. Kawan-kawan main yang sini dan penangkap tu janganlah banyak sangat penangkap. Macam 2-3 kat dalam ni bolehlah, nanti susah nak main. Ini okay. Sekarang kita buat. Kalau tak cukup, Anis letak setengah dulu seng sebab takut serabut sangat. Kalau tak cukup, boleh tambah lagi. Sebab terlipis sangat. Mestilah kawan-kawan kena atas lapas sini, bukan sikit-sikit sebab nanti dia nipis. Okay, sekarang Alis cup nombor 1. Kuda laut. Kita akan buat kuda laut lagi. Jadi pun. Kawan-kawan, kalau yang macam nombor ni, tak payahlah nak kutik kat tengah sebab dia dah memang jarak-jarak lah. Macam ni juga. Macam ni lah juga. Sekarang tak payah gunting kat tengah sebab dia dah memang jarak. Kita kalau buat macam ni pun, dia memang dah tak ada yang kat tengah-tengah ni. Sebab kat tengah ni mana dekat kan? Ni ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan tambah soal kali dan apa ni? Ketang bahagi. Okey. Ketang paling besar. Okey, kita punya pasir. Okey, ketang kita. Okey. Satu, dua, tiga. Kamu bolehlah beli. Okey, sekarang ketang kita. Okey, jadi juga tapi dia terpecah sedikit, berterabut. Kita cuba pula buat ketang. Ni castle. Ni castle. Ni pula castle juga. Ni piramid. Ada dia macam bentuk bulat. Ni macam selinder. Yang tu je kot kalau kesel. Ha, ni monyet. Ni tak tahulah dari mana monyet. Dari pantai terlepas kot. Ni tak tahulah apa benda. Zebra kot. Lepas tu ni badak. Badak sungguh. Kalau tak nampak, kau bolehlah beli kat Shopee. Kau nak tengok. Ni kapal selam. Yang ni pula, yang tempat roll tu ada kaki. Kalau kawan-kawan roll kan, nanti dia nampak kat sini. Kalau tak nampak, kawan-kawan boleh belilah kat Shopee. Yang ni ada ketam. Dia comel, apa tu, ada dua biji mata. Dia kalau dia lagi besar lagi cantiklah. Yang ni tempat skop, dia punya apa tu, pasir. Ni pula yang tempat garis-garis tu. Lepas tu yang ni ikan. Kat pantai mestilah ada ikan kan. Lepas tu ni zirafah. Kat mana pula pantai ada zirafah? Ni ada seekor je datang. Kalau kawan nak tengok dua ekor, kena beli apa tu, set ni dua. Dua apa tu? Dua set. Ni pula itik. Dia warna pink itik ni. Ada ketam.
Ini mak dia kot, adik hitam. Ni udang dia nipis tu. Macam tadilah kita buat dia, kalau kita buat dia tak macam, dia hancurlah sikit dia punya udang ni, dia nipis. Nah, yang ni kuda laut, dia macam unicorn sebab dia macam rambut-rambut. Yang ni monyet, monyet lambai macam macam saya lah, Iris Princess Mama. Yang ni ular, dia gemuk lah sikit. Sultan dia ada banyak, dia punya janggut, dia macam, dia macam kaki ke, saya pun tak tahu. Ni dolphin, dia cantik, dia malicin. Kalau kau tak tahu licin ke tak, kau beli kat Shopee, dia licin. Ni terlupa pula, ini ada juga castle yang dia, saya tak boleh kat sini sebab tadi tak nampak pula. Kawan-kawan boleh cubalah beli ni kat Shopee. Ni haiwan badak. Badak sumbu kot, Arif pun tak tahu. Badak kot. Ni pula yang tempat world tour toys. Dan yang ni yang macam nak letak kat dalam ni dan tekak-tekak, macam kita letak kat sini. Dia macam kalau budak-budak di emergency dia, dia macam kek lah, nak letak hias-hias lah. Itu je lah Aris punya. Dia lebih 20 lah dia punya pieces semua ni. Dan sekarang I nak hancurkan, nak buat yang baru. Dan I nak buat baru. Sampai situ lah video Aris. Bye. Kena beri lah kat Shopee ni. Kalau kawan nak beri, tulis kat search kat Shopee Magic Sand, RM16 je. Kat sini 49 pieces sahaja. Ada lagi kat sini nombor-nombor. Tak payah gunting tau. Okay, bye. Bye.